Ambil dengan Mas Poli. Setahu saya dulu Mbak Lura itu ya dari bocor. Ini bacaan baru maksud saya. Ini jelasin Pak untuk kamar mandi. Ya, ini tempat mandinya Pak Jelani untuk menampung air dari air sungai. Setelah ditaruh di sini, diinapkan beberapa hari. Setelah ini pindah ke sini, setelah baru sini dibuat untuk mandi atau dibuat untuk sesuci. Ya, di sini ada tempat, cuma ini kan tidak ada ini. Misalnya ya, bul apa genuk ya, tempayan besar untuk memindahkan air yang sudah dienapkan lagi terus ini. Buat untuk butuh. Ya. Kira-kira apa Pak alasannya kalau? Gimana? Mungkin ada informasi kenapa harus seperti ini. Nah, ini nggak tahu istilahnya. Setelah air sungai diendapkan sampai pindah satu kali, dua kali, ini tiga kali terakhir sini. Pengertiannya ini enggak ngerti ya. Apa alasannya Mbak Jelani memindahkan air sampai tiga kali ya. Mungkin menurut saya pertama adalah untuk mengambil kesucian, benar-benar suci air itu. Karena air itu mau digunakan untuk beribadah.
baik untuk ambil air wudhu, sesuci dan mandi setiap harinya. Jadi bangunan ini sudah lama ya? Iya. Ambilnya tadi ya, dari sungai sana. Ya, ngambilnya enggak mau dari air sumber, Mas. Jadi ngambil air yang mengalir, berarti air sungai ya. Nah, jarak dari sini ke sungai ya kira-kira 100 meter lah. Dan ngambilnya air itu malam hari. Lari. Ya, langsung taruh sini. Setelah pertama terus dipindahkan ke sini. Pindahkan ke sini, ditaruh di sini di tempayan besar itu untuk mandi dan untuk air wudhu. Kenapa kok pilih air yang mengalir di sungai, kenapa Pak? Lah itu saya sendiri nggak ngerti ya, apa alasannya Mbak Jelani kok mengambil air sungai atau air yang mengalir. Kayaknya buat wiritan, malam nggak tidur. Barangkali ya, pada malam hari itu beliaunya itu menjaga agar tidak tidur, kan bisa juga ya. Sambil beliaunya itu berzikir, ambil air, terus ke sini, terus ke sini. Itu menggunakan semacam ember kan? Meletong. Kentong. Ya, kentong. Apa air itu sebagai simbol kehidupan atau bagaimana itu Pak? Bisa juga menurut beliaunya. Ya. Dan Mbak Jalani sendiri Pak yang mengambil air itu? Iya, Mbak Jalani sendiri. Mbak Jalani sendiri. Bahkan dua tong dipikul gini Mas. Berarti untuk bangunan ini enggak, bukan memang bukan pakemnya dari masyarakat pada umumnya Pak? Bukan, ini memang bangunan dibikin sendiri Pak. Dan agak berbeda dari umumnya ya? Iya. Terus untuk saat ini dilestarikan atau bagaimana ini Pak? Ya tetap dilestarikan. Tetap dilestarikan. Ya. Masih kan tinggal menjalani tidak dirubah. Cuma gentongnya tadi. Ya gentongnya sudah. Soalnya dari bukan dari tanah. Dari Terus gentongnya kemana itu Pak? Ya itulah. Seperti cidor lele, cidor. Karena ini dari kayu ya, kayu dirakit seperti gentong. Kalau ini batu semen, yang iya, batu bata. Mengatur sisa tentang membersih pakai untuk tanya sih. Kalau ini makamnya warga Romo Yai Mas Duki. Mulai dari Romo Yai Mas Duki, terus Bunyai sama ini masjidnya ya Pak ya? Ya, nah, di sini dulu sudah dibuatkan luar. Kalian? Iya, dibuatkan luar. Dan pohon-pohon sudah ditebangi semua. Yeah. Nah, itu setelah dibuatkan ruangan yang saya cerita terlaris atau yeah. Waktu hati selainnya
tidak mengizinkan. Terus langsung tidak boleh dimakamkan di kampung, misalnya dalam kampung. Harus dimakamkan di makam. Akhirnya makamnya Mbak Jelani dipindahkan ke sana. Di TPU ya, tempat pemakaman umum desa Kajeksan. Padahal pihak keluarga sebetulnya sudah menyiapkan lahan di sini ya Pak ya. Dan memang sudah digali. Ya, wasiatnya Mbak Jelani seperti itu. Nanti suatu waktu saya sudah meninggal dunia, jangan dimakamkan di mana-mana. Makamkan di pekaranganku sendiri. Nah, pihak keluarga termasuk Mbak Ura tadi ya, keluarga Bapak Sabri Kondil, ini sudah menebang bahwa ini masih berupa pekarangan. Dan begitu sudah dibuatkan makamnya, hari pihak Nero Aris sudah muncul. Alasannya nggak boleh. Ya alasan nggak